Alright, inovasi. Inovasi adalah salah satu sebab faktor yang membuatkan aku minat terhadap smartphone. Tapi kalau kita tengok balik pada zaman-zaman sebelum ni kan, zaman-zaman awal tahun 2010, pertengahan 2014-15, banyak phone-phone keluar dengan inovasi yang menarik. Tetapi akhirnya dia gagal. Jadi, untuk video kali ni, mudah aje aku nak senaraikan dekat korang semua phone-phone yang mempunyai inovasi yang baik tapi gagal. Jadi jom kita mulakan. Alright, untuk yang pertama ni adalah Samsung Galaxy Beam. Aku rasa kalau korang dulu pernah tengok kat TV kan, mesti pernah tengok punya lah iklan Samsung Galaxy Beam ni, di mana dia duduk tengok apa, tengok movie dekat phone dia tanpa ada projector kan. Tapi, aku boleh kata korang, idea smartphone ni memang sangat-sangatlah menarik. Sebab macam mana kan, nak cari kan, phone yang macam at the same time boleh jadi projector. Memang korang boleh save space lah, tak payah nak beli projector, nak bawa projector pergi kerja kan, tengok movie kan. Tapi dia punya kelebihan sampai situ je lah. Kelemahan dia sebenarnya ada banyak gila. Okey, untuk yang pertama, dia punya projector ni mempunyai kecerahan yang sangat lemah, iaitu 15 lumen je. Kalau kita compare dengan projector yang murah yang ada kat pasaran masa tu, semuanya mencecah sampai 2000 lumen. Ah, beza teruk. Oh, kalau korang nak guna Samsung Galaxy Beam ni, korang kena pastikan korang berada di kawasan yang gelap betul. Jadi kalau macam tu kan, dia jadi macam tak convenient lah kita nak guna kalau gelap-gelap. Kalau nak gelap sangat, baik aku beli projector baru je macam tu kan. Untuk yang kedua pula adalah chipset dia. Chipset yang digunakan pada Samsung Galaxy Beam ni, dia punya chipset tu memang sangat lemah. Dia macam orang kata apa, dia pakai chipset bajet. Lepas tu kalau tambah projector semua, memang jadi panas lah bila kita guna projector tu pada jangka masa yang lama, sebab dia guna banyak processing power. Lepas tu bila korang guna lama kan projector tu, dia sampai kat sini memang dia punya masalah memang nampak sangat lah. Dia jadi panas gila-gila sampai nak pegang pun tak selesa. Jadi sebab tu lah dia gagal. Atas kertas, bagi aku Samsung Galaxy Beam ni memang aku cakap idea yang bernas gila. Tapi bila Samsung execute idea ni memang fail gila. Tapi itulah cerita Samsung Galaxy Beam ni. Memang sedih tapi apa boleh buat kan? Macam korang tahu, TV dan monitor sekarang kebanyakan menggunakan design jenis melengkung. Tapi kenapa? Well, nak senang katalah kan, dia boleh meminimumkan kualiti skrin dari merosot akibat pandangan mata yang jauh dari skrin. Tapi kan, cuba korang bayangkan phone dengan skrin melengkung pula. Okay, skrin melengkung ni bukan maksud aku phone yang skrin melengkung kat tepi ni. Dia punya melengkung dekat tengah-tengah. Tu cerita dia tu. Mesti korang tanya kan, phone apa yang skrin melengkung macam tu kan? Mbak sini aku memperkenalkan LG G Flex dengan skrin phone melengkung dekat tengah. LG G Flex menggunakan skrin P-OLED curve, di mana ia dikatakan dapat meningkatkan pengalaman melihat seperti di TV yang besar. Tapi ini kan, banyak pengguna kata diorang tak dapat bezakan pun phone yang pakai skrin biasa dengan skrin melengkung ni. Jadi nak senang kata, LG G Flex ni hanya sekadar gimmick saja. Tak ada kelebihan apa-apa pun dengan skrin curve ni. Tapi bukan tu je, phone ni juga menggunakan skrin jenis HD Plus je, iaitu 720p. Jadi bila korang tambah skrin curve macam ni, lepas tu 720p lagi resolusi rendah kan, memang tak rasa macam padu lah. Sebab okay, LG cakap dapat immersive experience lah sebab skrin curve. Tapi kau bagi resolusi 720p, apa benda? Tapi bagi aku, LG G Flex ni adalah sebuah piece of engineering yang sangat menarik. Sebab apa? Satu, dia telah melahirkan banyak-banyak teknologi yang baru, seperti boleh lipat, rollable smartphone dan lain-lain lah yang hadir pada smartphone sekarang ni. Cakap pasal skrin boleh lipat kan, korang ingat lagi tak phone Xiaomi yang hampir menggegarkan dunia dengan design dia yang sangat-sangat unik? Kalau korang jawab Mi Mix Alpha, betul lah tu. Tapi sebab apa dia gagal? Ya, aku tahu phone ni hanya konsep phone, tapi dia orang bercadang nak untuk melancarkan smartphone ni. Tapi in the end, dia orang batalkan terus je cadangan tu. Nak tahu sebab apa? Mengikut Lei Jun, CEO Xiaomi sendiri, pada awalnya dia orang nak menggunakan chipset Snapdragon 865 dan apa-apalah untuk phone ni sendiri. Tapi dia orang perasan manufacturing cost untuk smartphone ni sangat-sangatlah tinggi, dan dia orang rasa dengan harga dia orang keluarkan tu dan manufacturing cost tu memang tak berbaloi langsung. Jadi dia orang cancelkan apa yang dia orang nak buat dengan Mi Mix Alpha ni, dia orang nak fokus terus ke Mi Mix punya series. Itulah cerita dia pasal Mi Mix Alpha ni. Dia tak adalah gagal, tapi sebab kos yang sangat tinggi dengan teknologi yang bagi aku ahead of its time,
membuatkan dia tak boleh pergi jauh lah dalam pasaran smartphone sekarang ni. Tapi bagi aku, Mi Mix Alpha ni percubaan yang sangat menarik dari Xiaomi, walaupun dia tak praktikal sangat untuk kegunaan biasa, sebab siapalah nak guna phone sampai berpusing ke belakang macam tu kan. Macam tak ada practicality dia sendiri kan. Lepas tu bila jatuh tu, mau pisang lah kan, sebab satu phone tu kaca lagi kan. Jadi in the end tu dia macam mungkin 30 tahun daripada sekarang, 20 tahun daripada sekarang, mungkin ada banyak smartphone macam tu. Tapi waktu sekarang ni, kita stay dengan phone screen depan sajalah bagi aku lah, opinion aku. Lagi satu produk dari LG, iaitu LG Wing. Korang mesti pernah tengok kan video MKBHD tentang LG Wing ni. Kalau korang nak tahu, phone ni bukan phone-phone biasa lah. Aku boleh kata korang phone ni macam Henshin lah. Dia punya screen tu boleh lipat 90 degree. Aha. So macam Ultraman kan. Fushing. Pada pusing kan. Ha, macam tu lah. Tapi tu je lah kelebihan pada smartphone ni. Dia punya screen boleh berputar 90 darjah macam tu. Apa yang special pasal screen yang boleh berputar ni adalah ada segelintir aplikasi boleh menggunakan skrin ni. Bermaksud sebagai contoh lah, korang ni pemandu Grab, korang nak macam multitasking, nak buka Spotify dan Grab punya apps ataupun Map punya apps at the same time, korang tak payah nak fikirlah nak gunakan split screen lah. Korang boleh guna second screen dekat LG Wing ni untuk tengok Map, yang screen yang kat bawah pula korang boleh gunakan untuk guna Spotify. So dia macam multitasking dia memang limitless lah. Tapi yang sedihnya, tak ada banyak sangat aplikasi yang menyokong LG Wing punya features ni. Yang aku ingat pun game yang support adalah Asphalt 9, di mana korang boleh main dekat screen 90 degree tu, yang screen yang kat atas tu akan digunakan sebagai map. Jadi dia macam menarik juga lah kat situ. Tapi yang tu lah pun yang special pasal Asphalt 9 tu, dia bagi map. Yang paling sedih sekali pasal smartphone ni adalah dia punya sales. Korang tahu tak berapa je yang phone ni terjual? RM50,000 sahaja. Ya, mungkin dekat mata korang RM50,000 tu macam banyak. Tapi kalau kita compare dengan smartphone-smartphone sekarang ni, RM50,000 tu macam cupid gila lah. Dengan inovasi macam ni lagi kan. Weh, rugi pun kata orang semua. Serius. Jadi memang inovasi yang menarik, cuba itulah sedih lah. Gagal lah. Tak diterima oleh orang ramai sangat sebab mungkin dia sangat gimmicky kot kan. Okay, yang terakhir pula kan. Korang pernah dengar tak? Fully modular phone. Maksud aku modular ni adalah benda macam kita boleh cabut pasang, cabut pasang. Macam PC lah, kita boleh cabut dia punya processor, tukar processor baru, motherboard baru, graphic card baru dan lain-lain yang baru. Ha, macam tu lah dia punya konsep untuk smartphone ni. Ha, aku perkenalkan untuk korang semua, Google Project Ara. Bagi aku, Project Ara ni adalah sebuah projek dari Google yang sangat-sangat ambitious. Tapi yang sedihnya, dia tak keluar dan tak ada apa pun, dia gagal macam tu je. Google cancel je pada tahun 2016. Cuba korang bayangkan, sebuah smartphone korang boleh tukar dia punya kapasiti bateri, korang boleh tukar lens kamera dia, korang boleh tukar apa lagi. Macam-macam lah kat smartphone dia, macam PC kan. Ha, bayangkan dia punya infinite possibility dia. Tapi itulah, cancel kan. Tapi aku tahu sebab apa, banyak orang speculate sebab modular phone ni salah satu masalah dia adalah kekurangan permintaan orang ramai. Cuba korang bayangkan kan, korang manufacture dekat 10,000-an sensor kamera kan untuk projek ARA ni. Cuba bayangkan yang beli projek ARA ni dalam 5,000 saja. So yang selebihnya tu, siapa nak beli kan? Jadi disebabkan kekurangan permintaan orang ramai, jadi macam orang yang nak manufacture tu rasa tak berbaloi langsung. Macam kalau aku manufacture benda ni macam rugi pun kan. Itu salah satu sebab dia. Lagi satu, kalau orang yang beli projek ARA ni kan, orang tu jenis macam blur kan, tak tahu macam nak pasang ni tak tahu. Ha, tu jadi satu masalah. Lagi satu, sebab orang, bukan semua orang jenis pandai dari segi praktikal ni kan. Mungkin dia nak macam okay, sampai rumah dia dah phone dia boleh guna turn on. Ha, macam tu cerita dia pula kan. Jadi in the end, kalau kita nak buat satu smartphone yang menggunakan sistem modular ni, dia perlukan sokongan orang ramai baru sistem ni boleh dikeluarkan dengan betul. Jadi buat masa sekarang ni, kita hanya perlu berharap je lah. Jadi itu sahaja dari aku, Imran, tentang inovasi smartphone yang gagal. Walaupun pendek, tapi aku rasa korang boleh belajar banyak daripada video ni. Jadi jumpa next time. Assalamualaikum. Bye. Alright guys, macam mana video tadi? Mantap tak? Kalau korang suka, jangan lupa tekan like dan subscribe. Okay, bye.